Longsor di kawasan Sumur Batu Gang Intifadah Sidodamai Samarinda Ilir ini sudah terjadi beberapa hari sebelumnya, menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Untuk bisa melintas, warga harus berjalan kaki dari dan menuju ke rumahnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda menyatakan, kawasan ini termasuk daerah rawan longsor dengan kategori sedang dan tinggi. Kerawanan itu terlihat dari durasi longsor yang terjadi dua kali dalam sepekan. Bahkan hingga saat ini, kondisi tanah masih labil dan masih bergerak. Ya. Dampak longsor yang dari tanggal 22 ini sebetulnya sudah kita mapping ya. Di peta kajian risiko bencana kita memang kategorinya ini risikonya sedang sampai tinggi. Gitu. Ini terbukti tanggal 14 kemarin sudah longsor, dari tanggal 22 longsoran susulan. Gitu. Dan ini saya lihat kondisi tanahnya memang terus bergerak. Ya. Memang di bawah ini ada kayak bebatuan, cuma di atasnya ini kayak tanah berpasir, jadi mudah tergelincir. Ditambah lagi curah hujan yang cukup tinggi, ekstrim, itu mengakibatkan jenuh. Jadi kemungkinan pergerakan tanah itu menurut ilmunya itu masih bisa bergerak. Warga menyebut longsor pertama terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut Kamis 29 September 2022 lalu. Ini kejadiannya pas hujan deras kemarin. Hari apa kemarin itu? Hari Kamis sekitar Kamis ya. Ini akses apa yang terganggu ini, Pak? Ini jalan. Biasanya kami bisa naik mobil sampai di atas karena adanya longsor ini. Ini tutup. Jadi sementara motor di bawah ya, ya jalan kaki. Di atas ada berapa rumah, Pak? Kurang lebihnya? Ini satu kurang lebih 10. Sekitar 10 rumah kalau nggak salah. 10 rumah ya? Ada di atas ini ya? Ada. Ini lingkungan RT berapa di atas ini? RT 31 atau 32 di sini. Terus meluasnya longsor menyebabkan Lurah Sidodamai Surayijin cemas. Ia khawatir dampak longsor ini akan menutup akses jalan bagi warga yang tinggal di perbukitan. Ini dari kelurahan memang ini harus siaga karena juga longsor ini skalanya tinggi, tanahnya juga labil di sini. Kalau kita biarkan, kondisinya akan semakin parah, kemungkinan memutus jalan akses keluar masuknya warga yang ada di puncak Sumur Batu ini. Oh, ini namanya Sumur Batu, Pak ya? Sumur Batu. RT berapa ini, Pak? RT 31. 31 ya. Ada berapa rumah di sini, Pak? Ini kurang lebih 12 rumah. Ada juga yang masih dalam proses pembangunan. Pembangunan ya. Nah, jalan yang hampir tertutup seluruhnya tanah longsor ini jalan akses satu-satunya atau bagaimana, Pak? Satu-satunya jalan. Adik. Mengantisipasi meluasnya longsor, BPBD mengimbau warga agar sebaiknya mengungsi untuk sementara waktu hingga situasi benar-benar aman. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.